Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kebaktian multigenerasi Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu. Saya juga rindu untuk menyambut Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada menyaksikan bahkan mengikuti ibadah ini dari rumah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita bisa ada di akhir bulan ini lagi. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita hingga sampai saat ini. Mari bawa hati kita, jiwa kita untuk menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Bagi Allah yang mulia.
Ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari nama Yesus terus bersuara. Nomor 83, Hormat Maha Besar Tuhan. Kami pada pagi hari ini, jadilah kiranya di dalam nama Allah yang menciptakan kami, Allah yang memperkenankan kami untuk beribadah kepada-Mu, jadilah kiranya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah kepala gereja itu, jadilah kiranya di dalam nama Allah Roh Kudus,
penolong kami yang setia. Amin. Nats pembimbing untuk kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-9. 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepadamu. Bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, semua kita bersuka cita, amin. Amin. Mari yang bersuka cita, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Pagi hari ini, kita mau dengar panggilannya. Ada bagi setiap kita umat pilihan Tuhan. Sama-sama kita mau bernyanyi, memuji, memuliakan namanya. Haleluya. Thank you.
Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Silakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu dan remaja akan dilayani secara terpisah. Namun sebelum itu mereka akan menyaksikan sebuah gerak dan lagu kepada anak-anak sekolah minggu. Disilakan. Thank you.
haleluya dan nyanyikan lagu pujian. Hosana, hosana, hosana. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian. Hosana, hosana, hosana. Aku tidaklah takut bila kau ada. Tak ada Allah lain selain engkau. Engkaulah yang telah menang atas iblis. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian. Hosana, hosana, hosana. Serukan haleluya dan nyanyikan lagu pujian. Hosana, hosana, hosana. Aku tidaklah takut bila kau ada. Tak ada Allah lain selain engkau. Engkaulah yang telah menang atas iblis. Berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita. Kita akan berdoa untuk anak-anak remaja dan juga sekolah minggu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, anak-anak ini sedari mereka kecil boleh dibawa untuk mengenal Tuhan. Di pagi ini kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu untuk mereka beribadah dalam kelasnya masing-masing, baik itu remaja dan juga anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka untuk mereka semakin lagi mengenal Tuhan. Berkati setiap kakak-kakak pembina yang melayani mereka, membimbing mereka. Kiranya Tuhan memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beribadah untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja. Shalom. Kami mengucapkan selamat beribadah pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami, khususnya dari pengurus MGM. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di gedung Bukit Saitun ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Secara khusus hari ini kami menyambut kehadiran Bapak Niko Gading dan Ibu. Mari kami silakan bangkit berdiri. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini kita juga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jansen Amiman. Kami mempersilahkan hambanya untuk bangkit berdiri. Ya, terima kasih. Ya, hari ini kita akan masuk dalam doa yang saya pimpin dari depan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Oleh karena hari ini kami boleh memasuki minggu terakhir di bulan ini. Terima kasih untuk segala pertolongan Tuhan bagi kami sepanjang minggu-minggu yang kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat semua berkat Tuhan yang kami boleh nikmati dalam hari-hari hidup kami. Secara khusus untuk kekuatan iman yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh masuk dalam minggu terakhir di dalam bulan ini. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau membawa pokok-pokok doa kami kepadamu, doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk kebaktian tahunan nasional yang akan kami adakan Tuhan Yesus dari tempat ini mulai dari tanggal 29. Kami berdoa supaya kiranya Engkau memberkati secara khusus untuk semua hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, kiranya urapan kuasa-Mu nyata mengurapi setiap hamba-hamba-Mu agar apa yang Tuhan mau ingin sampaikan dapat tercapai ya Tuhan. Baik bagi kami semua yang ada di tempat ini, juga bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang ada di tempat mereka masing-masing. Kami berdoa supaya ada banyak orang Tuhan yang juga ikut mengambil bagian dalam pelayanan, dalam ibadah ini Tuhan. Kami sungguh mohon pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Kerinduan kami, ada banyak orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Ada banyak orang yang dibebaskan dari kuasa dosa, dari kuasa setan, dari kehidupan mereka yang lama. Ada banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ada rumah tangga yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Engkau mencapai sebanyak mungkin orang Tuhan. Ini kerinduan kami.
Ini doa kami kepadamu Bapa di surga. Kami berdoa untuk semua panitia. Tuhan Engkau mengurapi hamba-hambamu. Engkau juga memberkati Tuhan semua sarana yang kami gunakan. Supaya sungguh-sungguh Tuhan dapat berfungsi. Tuhan urapi semua. Secara khusus Tuhan untuk jaringan. Supaya tidak mengalami gangguan sepanjang kami melakukan ibadah KTN ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh mohon hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Memberkati kami. Dan kami ingin Tuhan Engkau dimuliakan lewat ibadah KTN ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sungguh berdoa secara khusus Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau melihat kondisi kami saat ini Tuhan Yesus. COVID-19 dengan varian yang baru Tuhan Yesus. Yang sungguh mencekam seluruh bangsa kami. Kami berdoa kiranya belas kasih-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Supaya kami dapat bersama-sama dengan pemerintah. Seluruh masyarakat dapat berupaya untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Tuhan tolong agar kami sungguh-sungguh mentaati protokol kesehatan Tuhan Yesus. Kami berdoa semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Supaya Engkau berkati Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus. Dana yang dibutuhkan juga Tuhan cukupkan. Usaha vaksinasi Tuhan Yesus. Kami doakan semua masyarakat yang harus divaksin Tuhan bersedia. Mohon pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih secara khusus bagi mereka yang terpapar. Kami doakan Tuhan. Kiranya khususnya untuk anak-anak Tuhan. Doa kami kuatkan mereka. Supaya di tengah-tengah situasi penyakit yang mereka hadapi. Doa kami supaya iman mereka tidak boleh lemah. Kekuatan, sukacita dari Tuhan. Engkau berikan kepada mereka semua Tuhan. Terima kasih secara khusus Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Engkau juga sungguh menolong Tuhan. Di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan Yesus di Rusunawa. Ada begitu banyak orang Tuhan yang saat ini diisolasi. Doa kami Tuhan supaya Engkau menolong mereka masing-masing. Jamah mereka Tuhan, capai mereka Tuhan. Terima kasih nyatakan diri-Mu kepada mereka. Secara khusus juga Tuhan, kami yang berada di dalam kompleks ini. Bahkan semua hamba-hamba-Mu yang keluar masuk dari kompleks ini. Darah Yesus tutup bungkus kami. Lindungi kami Tuhan, supaya kami terhindar dari virus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kekebalan tubuh. Terima kasih Bapa di surga, kami juga sungguh berdoa. Secara khusus Tuhan Yesus untuk potensi yang dinyatakan Tuhan bahwa bangsa negara kami berpotensi Tuhan untuk terjadinya gempa bumi yang begitu besar dan juga tsunami. Kami berdoa Tuhan Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kepada-Mu kami berteriak minta tolong. Jauhkan itu dari kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus Tuhan Yesus. Supaya sungguh Tuhan menolong dan menjagai kami. Melindungi kami Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami. Bahkan kami juga berdoa. Kasihani bangsa kami. Curahkan kepada bangsa kami Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mau bertobat. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu atas bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan curahkan roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Curahkan kehausan dan kelaparan akan Injil-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Kami rindu ada banyak orang dicapai dengan Injil-Mu Tuhan. Kau memberkati semua sarana yang digunakan Tuhan Yesus. Engkau berkati supaya lewat sarana ini ada banyak orang yang dapat mengenal Engkau Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami berdoa Tuhan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku baik yang ada di tempat ini maupun Tuhan Yesus mereka yang ada di rumah mereka masing-masing dengan semua pergumulan hidup mereka. Lawat mereka Tuhan. Kami rindu Tuhan hari ini Engkau menjawab lagi. Hari ini Engkau memberikan lagi jalan keluar lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sungguh berdoa juga Tuhan Yesus supaya Engkau memberkati hamba-Mu Pak Pendeta Yansen yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu. Tolong Tuhan Yesus, biarlah kiranya nyata kuasa-Mu. Kami berdoa supaya kami semua diberkati hari ini. Dan kami pulang dan kami bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih juga.
Engkau telah memberikan kepada kami Tuhan Yesus berkat-berkat jasmani juga. Kami berdoa hari ini, kami akan mempersembahkan persembahan, baik kami yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Tuhan berkati tiap rupiah yang kami berikan hari ini supaya dapat berguna Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah semua seru doa kami kepada-Mu Bapa. Biarlah kiranya Engkau sendengkan telinga-Mu kepada setiap doa kami, mendengarkan teriakan kami, dan menjawab kami dari tempat-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami kepada pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, silakan untuk memberi. Kita akan memberi persembahan dalam dua cara. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari disilakan untuk memberi melalui kantong-kantong persembahan yang akan diedarkan dan juga dua kotak yang telah tersedia di depan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari juga yang menyaksikan bahkan mengikuti ibadah ini secara online, disilakan untuk memberi melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan. Nama Yesus terus bersuara, bangsa-bangsa menantikan Injil. Saudara-saudari berikan. Saat ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdiri. Kita membuka dari Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara responsoria. Saya akan membacakan perikop dan ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari disilakan untuk membacakan ayat yang genap. Demikian seterusnya hingga ayat yang ke-16. Mazmur pasal yang 92 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Di bawah perikop Tuhan Hakim yang adil.
Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Tetapi kutinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ayat yang ke-16 kita kembali bersama, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita siapkan hati kita untuk kita kembali dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Allah yang kami perlukan di pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Engkau yang termanis Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang sanggup menandingi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu padaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Raja. Yang terindah Tuhan dalam hidup kami. Kami mengasihimu ya Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah penduduk
Mari angkat suara kita, kita menyembah Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang termanis, Bapa. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau, Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami meninggikan namamu, Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak, Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak untuk terima sembah kami, pujian kami, pengagungan kami, Tuhan. Engkau Allah kami tinggikan di pagi hari ini, Bapa. Engkau Allah bertahta, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Ini pujian kami, ini pengagungan kami bagimu, Tuhan. Terima kasih. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar. Engkaulah yang layak menerima segala pujian, pengagungan, dan segala sembah kami. Maka di tempat ini, semua kami menghormati Engkau Tuhan, kami menaikkan pujian, kami sungguh menyembah Engkau, sebab tidak ada Allah lain lagi di dalam hidup masing-masing kami yang dapat kami percayai, kecuali Engkau yang sudah datang di dalam segala anugerah-Mu untuk menyelamatkan kami,
untuk menolong kami, membawa kami keluar dari segala kerajaan kegelapan, datang ke dalam terang-Mu, Allah yang hidup. Terima kasih, maka sekali lagi, lawatlah kami umat-Mu dengan kebenaran firman-Mu, supaya masing-masing kami boleh berjumpa dengan Tuhan yang berfirman bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu, maka sekarang hati kami telah terbuka. Penuhilah dengan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu semua saudara. Shalom. Kita sudah berada di minggu terakhir bulan Juni, artinya sudah setengah perjalanan tahun 2021 kita jalani. Keadaan belum banyak berubah, walaupun perubahan tetap ada. Dari COVID-19 biasa, sekarang COVID-19 spesial. Ya. Kalau ada makanan-makanan biasa lalu spesial, nah sekarang kita menikmati yang spesial. Di dalam situasi itu, kita diperhadapkan dengan satu tema, bekerja selama masih siang. Puji Tuhan, ibadah kita ikuti saat ini ibadah di siang hari. Ya. Nanti sebentar malam ada ibadah malam hari. Apakah tidak boleh? Tentu saja boleh. Ini satu ungkapan figuratif bagi kita. Bekerja selama masih siang, dan kepada saya diberikan satu bagian firman Tuhan untuk kita renungkan, Injil Yohanes pasal 9 ayatnya yang keempat. Mari kita buka bersama Injil Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat yang keempat. Boleh melihat ke layar, kita akan membacanya bersama-sama. Yohanes pasal 9 ayat 4, kita mulai 2-3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ayat tersebut merupakan perkataan Tuhan Yesus yang memotivasi, mendorong semangat kita untuk bekerja melayani Tuhan dan melakukan kehendak-Nya selama kita masih punya waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, yaitu selama kita hidup di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Karena memang kalimat ayat ini menjadi pendorong untuk banyak hamba-hamba Tuhan bekerja keras, karena sebentar lagi akan datang malam. Ada yang katakan ini sudah pukul 3 sore. Ada yang katakan ini sudah jam 5 petang. Ada yang mengatakan masa hidupnya sudah daun kuning yang sudah kecoklat-coklatan. Sebentar lagi ditiup angin, maka gugur dan selesai. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus yang memotivasi. Mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Itu sebabnya mari kita mencoba untuk memahaminya. Di dalam konteks ini sesungguhnya ada satu hal yang terjadi. Kalau kita membaca seluruh pasal 9 Injil Yohanes, memang ini peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta dari masa lahirnya. Jadi bukan karena malpraktek lalu jadi buta, tidak. Jadi dia tidak jadi buta nanti sudah usia 12 tahun, tidak. Sejak lahir dia sudah lahir buta.
Dengan kata lain, dia tidak mengerti apa itu terang, sebab dia tidak punya pengalaman melihat cahaya. Ya, ini kondisi daripada orang itu. Dan terjadi percakapan, Yesus mengerjakan mujizat, kemudian orang itu ditanya oleh banyak orang, dia memberi jawab, orang tuanya juga memberi jawab, akhirnya dia berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bertanya, apakah dia percaya kepada Anak Manusia? Yesus menjelaskan jati dirinya, dan kemudian orang ini menyembah, percaya dan menyembah Tuhan Yesus. Itulah kira-kira gambaran cerita yang sederhana, satu percakapan yang sederhana, tapi dari dalamnya ada banyak hal yang dapat kita pelajari, nikmati kebenaran yang Allah bukakan, tetapi secara khusus kita di ayat yang keempat ini. Mari kita lihat, tentang memahami pekerjaan Allah, karena tema kita bekerja selama masih siang. Bapak Ibu dan semua saudara, memahami pekerjaan Allah, kita lihat tiga hal di sini. Itulah pemilik daripada pekerjaan Allah sendiri, contoh pekerjaan dan cara mengerjakannya yang Yesus lakukan, dan kemudian yang ketiga, waktu bekerja. Siang dan nanti malam tidak bisa lagi kita bekerja. Memahami ketiga hal ini membuat kita tahu apa yang Tuhan mau untuk setiap orang percaya lakukan di tengah dunia ini. Karena masing-masing kita Allah ciptakan demi tujuannya. Allah tidak pernah mencipta sesuatu tanpa tujuan. Ya. Allah punya tujuan untuk segala hal yang dia kerjakan. Kita manusia saja buat mic seperti ini. Ada yang pakai kabel, ada yang seperti ini tanpa kabel, ada tujuannya masing-masing. Ya. Kalau saya mau berjalan, saya bisa lepas mic ini dan tetap suara dapat didengar dengan jelas. Semua ada tujuan, maka kita harus memahami untuk apa kita hadir di tengah dunia. Dan masing-masing kita, saya dan saudara, bahkan yang ada di tempat di luar ruangan ini pun, ada tujuan Allah untuk kita kerjakan. Sebab Allah kita tidak pernah menciptakan sesuatu untuk tujuan yang tidak ada artinya. Mari kita sama-sama mulai memahami akan bagian demi bagian. Pertama, pemilik pekerjaan. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang ketiga, firman Allah katakan demikian. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Allah, padahal orang ini buta, ya. Seringkali kita berpikir kalau sakit itu adalah kutuk, apalagi buta, pasti ada masalah. Tapi ternyata Alkitab katakan ini pekerjaan Allah. Saya tidak mengatakan bahwa semua yang salah, yang sial, yang tidak mengenakan itu dibuat oleh Allah. Tidak. Allah selalu membuat sesuatu yang baik. Tetapi pekerjaan Allah tidak bisa dinilai hanya dari sisi itu, sebab terkadang Allah mengizinkan sesuatu yang kita katakan tidak baik, tetapi dari perspektif Allah itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka Allah adalah pemilik dari semua pekerjaan. Tidak boleh seorang pun di antara kita mengatakan bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah pekerjaannya. Tidak. Ya. Memang kita melakukannya. Memang kita mengerjakannya, tetapi Allah lah sumber yang menggerakkan, yang menolong, yang membantu, yang membuat kita mampu melakukan semua hal itu. Dahulu ketika kita mungkin dalam kerajaan kegelapan, kita tidak memahami akan hal itu. Masuk di dalam terang Allah, maka firman Allah katakan, bukan dia, bukan juga orang tuanya,
tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sesuatu itu mungkin sulit, sesuatu itu mungkin berat, tetapi kalau itu pekerjaan-pekerjaan Allah, maka itu akan menuju kepada kebaikan dan mempermuliakan Allah sendiri. Allah memiliki banyak sekali pekerjaan. Bahkan Mazmur 19 ayat 1 katakan, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala menyampaikan pekerjaan tangannya. Bagaimana ya, kita sulit mengerti, cakrawala menyampaikan pekerjaan Allah. Artinya Allah tidak terbatas, kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata kita. Tetapi pekerjaan Allah luas sekali. Pekerjaan Allah sangat besar. Dan di dalam rancangannya, Allah memakai hamba-hambanya untuk mengerjakan pekerjaannya. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Maka kita melihat dari semua hal Allah adalah pemilik pekerjaan itu. Kalau kita bicara tema ini, bekerja selama masih siang, maka pekerjaan yang kita kerjakan sesungguhnya pemiliknya adalah Allah sendiri. Kalau begitu, ini akan mulai masuk di dalam sikap kita menghormati Allah, menghormati pekerjaan yang dia berikan, menghormati tanggung jawab yang dia berikan, yang membuat kita akhirnya menjadi hamba-hambanya yang sungguh bekerja di dalam kondisi keadaan yang setia kepadanya. Selanjutnya saudara, kita perhatikan pekerjaan Allah dan cara mengerjakannya. Ya, kita sudah membaca walaupun hanya ayatnya yang keempat dari Injil Yohanes pasal 9 ini, tapi kita menemukan cara Allah, pekerjaan Allah dan cara mengerjakannya. Bagaimana itu? Pekerjaan Allah memang sangat banyak, namun semuanya bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Awalnya sebelum manusia jatuh dalam dosa, semua yang Allah kerjakan berpuncak kepada dia menghadirkan manusia, ciptaannya yang termulia. Maka semua yang dia ciptakan itu tujuannya untuk kepentingan manusia. Ya, awalnya dia menciptakan juga ada makhluk yang luar biasa, mulia juga. Tetapi kemudian terjadi pemberontakan, sehingga Allah tidak mencipta dengan cara sebelumnya, tetapi dia menjadikan manusia serupa dan segambar dengan dia. Maka semua ciptaan lain tujuannya untuk dapat digunakan, tujuannya untuk supaya dapat manusia hidup melalui apa yang Allah sudah ciptakan. Ini luar biasa sekali. Pekerjaan Allah yang sangat banyak itu akhirnya bertujuan untuk menyelamatkan manusia. Di Taman Eden, semua ciptaan itu diberikan tanggung jawabnya kepada manusia. Manusia sebagai makhluk termulia yang dia ciptakan. Tapi kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, semua pekerjaan Allah itu dalam tujuan menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Maka Tuhan Yesus mengerjakan semua pekerjaan Allah, mulai dari mencipta sampai menyelamatkan ciptaan. Mulai daripada datang menjadi manusia dan mati menggantikan manusia yang berdosa. Hidupnya adalah melaksanakan pekerjaan Allah. Maka Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita untuk mengenal pekerjaan Allah dan mengerti cara mengerjakan pekerjaan Allah. Ya. Jadi saya dan saudara ingin tahu tentang pekerjaan-pekerjaan Allah itu, baca saja Alkitab, ya. Temukan saja apa yang Yesus kerjakan, ya.
bagaimana cara mengerjakannya. Sebenarnya semua itu ada di sana. Ya. Sehingga kita tidak usah terlalu sulit, bagaimana ya? Tidak. Ya. Kita tinggal melihat apa yang Yesus buat. Ya. Karena pekerjaan Allah dan cara mengerjakannya, semua sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Maka masing-masing kita, saya dan saudara, kita harus menemukan. Setiap kita berbeda dalam tujuan penciptaan itu, maka kita harus temukan pekerjaan yang spesifik untuk tiap-tiap kita. Sehingga jangan nanti ada yang menafsirkan, karena Yesus dia meludah ke tanah, dia aduk-aduk tanah itu, dia oles ke mata orang buta, suruh pergi ke kolam Siloam, membasuh dirinya, kemudian terjadi mujizat, maka kita langsung ambil begitu saja dan katakan, oh ini yang harus kita buat. Tidak, saudara. Sebab masing-masing kita melihat cara kerja Yesus, tapi setiap kita harus menemukan apa yang menjadi tanggung jawab yang Allah percayakan untuk kita kerjakan. Ya. Maka kita lihat, pekerjaan Allah itulah menyelamatkan manusia. Matius pasal 9 ayat 13, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah pekerjaan Allah. Inilah yang Yesus contohkan. Yang dia lakukan adalah datang kepada orang berdosa. Fokus Allah adalah manusia yang berdosa. Dan cara Allah menyelamatkan manusia berdosa jelas sekali melalui kehidupan Tuhan Yesus yang kita baca, yang kita bisa visualisasikan. Ada banyak film-film yang dibuat, ya, baik animasi ataupun film yang benaran menyampaikan apa yang Yesus lakukan, pekerjaan Allah dan cara dia mengerjakannya. Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25, Yohanes 3 ayat 16 maupun pembacaan kita tadi ayat 6 dan ayat 7, kita melihat paling tidak ada 5 cara Allah menyelamatkan manusia berdosa. Melalui cara mengajar, Yesus mengubahkan manusia melalui mengajar. Satu keadaan daripada keadaan tidak tahu, dia beritahu. Dari keadaan tidak mengerti, dia buat menjadi mengerti. Yesus mengajar. Tujuannya supaya mereka yang tidak tahu menjadi tahu, tahu tentang keselamatan. Yang tidak mengerti menjadi mengerti, mengerti bagaimana diselamatkan. Itulah yang Yesus contohkan. Maka kita di dalam setiap pekerjaan yang kita kerjakan, ada yang diberikan karunia seperti ini. Ya. Ada yang diberikan karunia seperti ini. Kalau berbicara sistematis, ya. Kalau berbicara memilih bahasa yang tepat, kalau berbicara dia terus, ya, menyampaikan ide dan pemikiran dengan sesuai apa yang orang-orang saat itu hadir. Jadi tidak ketinggian, tidak juga terlalu rendah. Maka terjadi satu hubungan pemikiran. Yesus begitu tahu cara itu. Dan kepada orang-orang yang diberikan tugas seperti itu, pekerjaan yang dia mau untuk dilakukan, dia akan menolong, dapat mengajar dengan baik. Ya. Memang ada orang yang kuliah untuk jadi pengajar, tetapi kalau tidak punya karunia di bidang itu juga, orang yang diajar bukan tambah mengerti, tapi tambah bingung juga. Ya. Ada mahasiswa katakan, aduh Pak, masuk tidak ngerti, keluar tambah bingung Pak. Wah ini... Ya kalau ada guru atau pengajar atau dosen seperti itu, ikut lagi kursus ya. Supaya bisa sebagaimana Tuhan Yesus. Dia mengajar. Maka terjadi satu perubahan. Terjadi transformasi berpikir. Terjadi satu keadaan di mana orang bisa menemukan kebenaran yang sejati. Bagaimana cara Yesus memberi contoh supaya dapat menyelamatkan manusia berdosa. Dia memberitakan Injil. Kabar baik. Maka di mana kehadirannya? Di situ ada berita baru. Dan sekali-sekali itu baru berita. Ya,
bukan cuma berita baru, tapi itu barulah disebut berita. Yaitu Allah di dalam kasihnya tidak lagi memandang segala pelanggaran dan dosa manusia, tetapi dalam kemurahannya Dia senantiasa menantikan siapa yang datang kembali kepadanya. Dia menantikan bagaikan bapa yang rindu anaknya kembali walaupun sudah melakukan dosa dan kesalahan. Ya. Inilah caranya Dia memberitakan Injil. Maka bagi mereka yang Allah panggil untuk tujuan itu, hidup mereka, perkataan mereka, tindakan mereka adalah kabar baik bagi orang-orang yang menantikannya. Ya. Memang ada, seringkali kita dengar, wah, lebih baik dia cepat mati. Karena susah. Lama-lama dia di dunia juga cuma bikin pusing orang satu kampung. Hanya bikin keributan. Nah, orang seperti ini harus diubah dulu sehingga kehadirannya menjadi kabar baik bagi banyak orang. Bahwa Allah yang mengasihi, Allah datang untuk berdamai, memperdamaikan dirinya dengan manusia berdosa. Bagaimana cara mengerjakannya? Dengan cara melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itulah sebabnya Yesus, Dia dari desa ke desa, kota ke kota, Dia berjalan dan Dia mengerjakan mujizat-mujizat ini. Sebagaimana juga di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 yang dapat kita baca secara lengkap. Ayat 1 sampai ayat 41. Melenyapkan segala penyakit, melenyapkan segala kelemahan. Kita masing-masing bisa pikirkan ya, di dalam situasi sekarang, pada zaman itu, bahkan zaman sekarang, tidak bisa orang yang lahir buta sejak lahirnya, tidak bisa dapat melihat. Kalau sekarang mungkin harus dengan cara ya, transplantasi ya kornea mata ya, atau seutuhnya bola mata, kalau sarafnya masih berfungsi. Tetapi Yesus mengerjakan itu, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tapi lagi-lagi, jangan saudara pikir, oh kalau begitu saya harus juga lakukan seperti itu. Jangan dulu. Mari kita lanjut lagi. Kita baca lagi ayat-ayat selanjutnya, supaya kita mengerti setiap kita diberikan satu tugas yang berbeda. Saya percaya mujizat, saya percaya Allah masih melakukannya sampai hari ini. Tetapi bagi saya, itu bukan pekerjaan saya. Sebab Dia tidak secara spesifik memberikan itu untuk saya kerjakan. Bagaimana cara Allah bekerja menyelamatkan manusia, melepaskan orang dari kerasukan setan. Ya. Hari-hari ini semakin banyak orang yang keadaan hidupnya dikuasai oleh setan. Entah setan beneran atau setan kesetanan. Ya. Karena ada orang tidak dirasuki setan, tapi kesetanan. Ya. Makan kesetanan gitu ya. Ya, biasanya satu porsi gara-gara COVID supaya imunnya naik, wah dia 2-3 porsi dibabatnya habis gitu ya. Sampai orang tuanya pun bingung. Biasanya tiap bulan dikasih kirim uang saku sekian, sekarang bertambah-tambah ya. Mungkin itu apa namanya? Pengalaman di STTAT ya Pak Niko ya. Jadi ada mungkin mahasiswa minta tambahan uang saku dan sebagainya. Ya. Cara Allah menyelamatkan manusia berdosa, menebus manusia yang berdosa itu. Maka pekerjaan Yesus sampai pada kematiannya. Nah, lagi-lagi, jangan kita katakan, oh kalau begitu kita harus seperti ini. Tunggu dulu saudara. Sebab ingat, setiap kita dipanggil untuk satu tugas pekerjaan yang khusus. Jangan paksakan diri. Sudah bernafasnya fals, mau jadi singers. Wah. Mau jadi worship leader, ya, belum satu kalimat, baru satu kata bubar jemaat, ya, karena bukan tugasnya, nggak usah memaksakan diri. Saya dulu sesudah menikah suka berlatih menyanyi, karena saya pikir wah istri saya kalau dia menyanyi jadi worship leader bagus, sekali-sekali saya juga mau seperti itu.
Tapi selalu ada kalanya dia rekam, lalu dia perdengarkan. Kamu punya suara ini, anjing mungkin dengar enak gitu ya. Bukan begitu, enggak. Tapi kalau saya nyanyi, memang anjing-anjing ikut melolong gitu ya. Wuh, gitu ya. Mereka jadi back sound saya nampaknya. Setiap kita mempunyai satu tugas yang tidak sama. Maka bagaimana cara mengerjakan pekerjaan Allah? Mari kita perhatikan. Cara mengerjakan pekerjaan Allah yang pertama, mengenali masalah yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Kita sudah baca, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus ditanya oleh orang-orang, oleh murid-murid. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Yesus langsung mengidentifikasi. Dia langsung tahu, dia mengenali masalah. Bukan dia, bukan orang tuanya. Tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan. Nah saudara, saudara mau bekerja untuk Tuhan dalam bidang apapun, entah secara rohani, ya, di gereja, secara rohani, di kantor pemerintahan. Ya, karena dari sudut pandang kita, semua pelayanan, pekerjaan itu harus secara rohani. Kalau bukan rohani, jadi rohana ya. Jadi, semua dalam konsep itu. Tapi kita harus mengenali masalah yang harus kita kerjakan dan selesaikan. Apa masalahnya? Mungkin saudara yang berada di rumah sebagai seorang pegawai negeri, jangan berpikir, oh saya masuk kantor maka selesai, itu bukan pekerjaan rohani, itu pekerjaan rohani. Ketika kita kerjakan di dalam Tuhan, itu pekerjaan rohani. Maka harus tahu, apa permasalahannya? Mengapa keuangannya begini? Mengapa tidak ada peningkatan? Apa masalahnya? Jangan-jangan ada korupsi. Ada yang menggunakan dengan cara yang tidak wajar dan sebagainya. Dalam pelayanan secara full juga, secara rohani, gereja ataupun penginjilan, cara kita mengerjakan pekerjaan Allah yang pertama, kenali masalah yang harus kita kerjakan. Tidak serta-merta, ya memang dia berdosa, makanya dia buta, memang dia manusia sial. Oh tidak seperti itu, tidak seperti itu. Yesus mengenali, dia datang mengidentifikasi masalah yang ada. Jadi cara mengerjakan, kita belajar dari Tuhan Yesus. Menghadapi satu masalah, jangan langsung usir dalam nama Yesus. Tunggu dulu, lihat dulu apa keadaannya. Memang dia diikat kuasa kegelapan atau dia sedang stres? Jangan-jangan dia teriak-teriak karena bukan kerasukan, tapi 4 surat cinta dari 4 pria. Nah, dia bingung mau pilih yang mana, iya kan? Maka dia histeris. Oh Tuhan, kenapa 4-4-nya? Aku butuh cuma 1. Misalnya seperti itu. Ya. Yang kedua, meyakini pekerjaan itu milik kita. Nah, ini penting. Mari kita kembali ke Yohanes pasal 9 ayat 4, tapi cuma di anak kalimat ini. Dia yang mengutus aku. Jadi jelas, spesifik. Yesus tahu, menyembuhkan orang yang buta saat itu, buta sejak lahir, meludah ke tanah, aduk-aduk, ya, dioles ke matanya. Saudara mau buat seperti itu, kena tampar saudara. Ya, orang tuanya marah, belum sikat gigi mungkin ya, gitu kira-kira. Atau jadi seperti dukun. Akibatnya bisa jadi, oh itu tanah keramat, maka itu bisa menyembuhkan. Tidak. Jadi contoh ini bukan untuk diberlakukan. Tetapi kalimat, anak kalimat ini. Dia yang mengutus aku. Engkau tidak membuat mujizat, tidak apa-apa. Ada pekerjaan lain yang Allah mau kita kerjakan. Ya. Engkau tidak bisa menyanyi jadi singers yang bagus, tidak apa-apa. Mungkin engkau bisa jadi juru tulis yang baik. Kadangkala organisasi itu ribut, bertengkar, akhirnya saling mempersalahkan. Bukan karena kepemimpinannya kurang bagus,
Bukan karena pada saat rapat sampai larut malam. Enggak, bukan itu. Karena kadangkala sampai larut malam tapi makanannya pun tambah enak. Jadi tetap fokus, tidak gagal fokus. Penyebabnya enggak ada yang catat. Nah, selesai rapat ribut kan, enggak ada yang catat. Jadi menurut saya begini, waktu itu kamu bilang begini, enggak ada yang catat. Ya, hanya ribut semua. Itu bisa terjadi. Bisa jadi dia mengutus aku untuk pekerjaan itu. Jadi setiap kita berbeda-beda. Setiap kita mempunyai tanggung jawab sendiri. Ya. Kalau saya diminta untuk bekerja di bagian atas, ya, mereka yang mengerjakan sistem saat ini sehingga bisa muncul ya ke YouTube, pasti enggak jadi-jadi. Karena saya enggak bisa. Ya. Setiap kita diberikan karunia masing-masing. Kemudian cara mengerjakan pekerjaan Allah yang ketiga adalah dengan memiliki kuasa Allah. Jadi secara spesifik kita tahu itu pekerjaan yang dia mau, tapi kita harus minta kuasa untuk mengerjakan. Saya juga seringkali begitu. Saya tanya kepada pimpinan kan, ketua umum, Pak, saya kerjakan ini, oh ya kerjakan. Ah, di situ kita diberikan otoritas mengerjakan. Miliki kuasa Allah. Yesus katakan dalam Yohanes 9 ayat 5, akulah terang dunia. Luar biasa sekali Tuhan Yesus ya. Semua matahari, bintang-bintang di angkasa, dia bilang bukan itu terang, dialah terangnya. Ya. Saya kalau pikir-pikir, kalau bukan Bapa di sorga yang berikan kepada dia kuasa, pasti tersingkir dia. Mengapa? Bapa pasti marah ya, kurang ajar lu. Aku nak kasih kuasa, lalu kamu mau bilang akulah terang dunia, ya kan? Miliki kuasa Allah. Maka pekerjaan yang saudara akan kerjakan, yang saudara identifikasikan, yang saudara tahu itu memang untuk saudara kerjakan, maka dikerjakan dengan penuh kuasa, otoritas, dan tidak ada yang bisa menggagalkan itu. Ya, tidak ada yang bisa menggagalkan itu. Kemudian saudara, memahami cara menolong dan membawa manusia berdosa. Saya menemukan empat hal ini dari bagian-bagian firman Allah yang kita baca dari perikop ini. Cara mengerjakan pekerjaan Allah. Kenali masalah, yakini itu pekerjaan kita, miliki kuasa Allah, pahami cara menolong dan membawa manusia berdosa. Ya. Coba kita perhatikan, sedikit kita baca. Ya, di dalam ayatnya yang ke-8 sampai 17 dari Yohanes pasal 9. Kita lihat, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Nah, sekarang kita pahami dulu cara berpikir manusia berdosa kan? Mestinya ayat 8 ini tidak boleh tertulis begini, tapi Alkitab tuliskan kejadiannya. Mestinya kan begini, woi syukur bro kamu sudah bisa melihat ya. Kan begitu. Teman-temannya datang peluk dia, waduh puji Tuhan kamu sekarang sudah bisa melihat. Kenyataannya tidak saudara. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata apa? Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Jadi manusia itu gak suka kalau orang lain maju. Maka kita mau bekerja dalam pekerjaan Allah, kita akan menghadapi orang-orang seperti ini. Jangan-jangan saudara adalah bintang baru di gereja saudara. Ya kan? Baru tamat ini dari Institut Injil Indonesia misalnya. Masuk di dalam gereja, saudara membawa warna yang baru. Bisa jadi saudara tersingkir. Ya. Bukankah dia dulu itu disponsori? Kok sekarang dia hebat kali ya? Nah, selalu dilihat masa lalunya. Manusia itu tidak suka kalau orang lain menjadi lebih baik. Itu aja, sederhana. Pasti dia bertanya, segala macam pertanyaan. Tapi manusia itu paling suka kalau dia menjadi lebih baik. Orang lain gak boleh. Bisa ya kamu jadi langsing? Ya. Pertanyaannya begitu. Bukan,
Tambah cantik kamu sekarang, langsing. Tapi gak suka kalau orang lain jadi lebih baik. Maka pahami cara menolong, cara membawa manusia berdosa. Tuhan Yesus gak langsung, ya udah, enggak. Dia tunggu. Kalau kita baca sampai ayat 41, kita akan menemukan. Akhirnya Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mengatakan dirimu buta, maka engkau pasti melihat. Tapi kalau engkau katakan engkau melihat, sesungguhnya engkau buta, walaupun matamu bisa melihat. Jadi Yesus bawa pelan-pelan sampai pada kesimpulan seperti itu. Maka pahami, saudara, pertanyaan-pertanyaan daripada orang-orang dalam percakapan ini betul-betul menunjukkan mereka tidak mau tahu siapa Allah. Yang mereka mau tahu adalah prosesnya. Karena mereka ingin duplikasi supaya kalau boleh mereka jadi seperti Allah. Mereka tidak tanya, siapa yang membuat kamu bisa melihat? Enggak. Pertanyaannya, bagaimana kamu bisa melihat? Ayat 10 ya. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Ya. Manusia itu selalu ingin jadi seperti Allah. Jadi kalau boleh tahu caranya supaya bisa matanya melek, satu saat dia mau buat lagi. Nah, inilah ciri-ciri orang berdosa. Kita harus memahami cara menolong dan membawa manusia berdosa sehingga pekerjaan Allah itu sampai. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, namun kita bekerja dalam pekerjaan Allah itu dibatasi. Maka waktu bekerja itu ada siang, ada malam. Dan malam itu dikatakan adalah waktu di mana kita tidak bisa bekerja. Ada batas waktu, hanya siang hari. Malam kita berhenti. Ada jangka waktu, tidak terus menerus. Itu sebabnya kita harus memahami waktu Tuhan. Kita tahu Alkitab berbicara ada waktu Kronos, waktu Aion, ada waktu Kairos. Kronos itulah waktu yang biasa, selalu ada. Pagi tadi matahari terbit di ufuk timur. Besok pagi juga matahari itu akan terbit di ufuk timur. Walaupun ada awan yang menutupi, tapi kita yakin dan pasti matahari itu terbit. Kecuali sudah kiamat. Itulah Kronos. Ya, itulah Kronos. Banyak ayat Alkitab menjelaskan waktu itu. Ada waktu Aion, itulah waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Kadangkala juga disebut kekekalan. Ya. Tetapi ketika kita masuk dalam pekerjaan Tuhan, kita harus ingat ada waktu Kairos. Periode waktu itu. Kalau waktu itu sudah lewat, ia tidak akan pernah kembali. Ya. Oleh sebab itu, waktu Kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu-waktu tertentu. Kebaktian Tahunan Nasional YPPI Batu ke-58. Kronos setiap tahun berulang. Tetapi menjadi Kairos karena setiap tahun berbeda. Berulang tapi berbeda. Ya. Saudara menjadi panitia mungkin di tingkat 1, panitia seksi A. Tahun depan bisa jadi masih sama, tapi sudah ada perbedaan. Terjadi perjumpaan-perjumpaan, terjadi sesuatu-sesuatu yang berbeda. Maka kita mengerjakan pekerjaan Allah, betul-betul harus melihat dari sisi Kairos. Kalau kita tidak ambil, lewat. Kalau kita tidak kerjakan, menjadi sia-sia. Maka panggilan Allah bagi kita, tugas yang Allah percayakan, satu bagian yang Tuhan taruh, itu dikerjakan sungguh-sungguh. Karena kalau tidak, itu akan lewat begitu saja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada waktunya Tuhan membuka pintu masuk bagi kita dalam satu kesempatan. Bila mana kita tidak masuk, pintu akan tertutup. Pintu itu bisa saja sebuah kesempatan baik yang datang, mungkin cuma satu kali saja. Jadi perhatikan Kairos yang Tuhan berikan. Jadilah peka, bijaksana, berani mengambil keputusan, namun tidak terburu-buru.
atau kita akan menyesalinya. Setiap awal tahun atau akhir tahun, saya juga biasanya mengambil waktu untuk memikirkan tahun yang akan dimasuki. Tuhan, apakah nanti akan tetap begini? Tuhan, apakah harus terjadi perubahan? Tuhan, haruskah mengambil langkah khusus? Dan seterusnya. Karena Kairos, itulah waktu ketika kita melayani. Dia akan berjalan dan tidak akan berhenti untuk kita kejar. Kairos kita sekarang apa? Saya percaya, Kairos kita sekarang itulah pandemi yang sedang terjadi. Sementara saya berbicara, sudah 2 ambulans lewat di depan. Tandanya ada lagi orang yang harus menjalani isolasi mandiri. Terus menerus. Saudara, tetapi pandemi yang terserius, terbesar di dunia sekarang ini bukanlah rasisme, bukanlah AIDS, bukan kemiskinan, juga bukan COVID-19, saudara. Walaupun hal-hal ini juga masalah yang sangat serius. Pandemi terserius dan terbesar di dunia saat ini, yaitu pandemi kesepian. Ya. Mungkin saudara tidak percaya. Ya. Nanti saya buktikan. Itulah pandemi kebutuhan untuk terkoneksi. Saudara, data survei yang ada, tingkat kesepian tertinggi pada usia di bawah 18 tahun sebesar 80% saat ini. Ya. Jadi dari 10 orang usia di bawah 18 tahun, 8 diantaranya menyatakan mereka kesepian. Ya. Kesepian ini bukan karena tidak ada teman. Ya biasa kita bisa bilang begitu kan, sepi karena enggak ada teman. Kesepian saudara, ini masalah pemikiran. Mereka belajar ya daring. Habis itu bermain, teriak-teriak, tembak kanan, tembak kiri. Ya. Tapi mainnya dengan alat itu juga. Semakin hari semakin mereka kosong, kesepian. Inilah sekarang pandemi terbesar. Karena COVID menimbulkan pandemi yang lebih berbahaya daripada COVID. Kesepian. Maka harus ada ruang untuk membuat orang-orang dapat diterima, terkoneksi. Mereka memerlukan sahabat dan mereka memerlukan Tuhan Yesus. Apa hubungannya dengan tema kita? Bekerja selama masih siang. Saudara, ini satu tawaran kepada kita. Ada pekerjaan yang mendesak. Yesus, dia meludah ke tanah, dia mengaduk-ngaduk, dia tempel ke mata orang itu. Karena pekerjaan mendesak saat itu, di depan dia ada orang buta. Dan Allah mau mengerjakan kemuliaannya. Di depan kita saat ini, 80% yang berusia 18 tahun ke bawah sedang kesepian. Dan saudara tahu, tanda-tanda dari kesepian seperti ini. Ya, saudara bisa lihat. Nah, kesepian itu terpisah dari keramaian atau diri sendiri, tidak memiliki teman, tapi juga bentuk keadaan pikiran. Tanda-tandanya kecemasan sosial. Jadi kalau saudara sering cemas saat ini, dapat dipastikan kemungkinan saudara kesepian. Ya. Itu era tahun 70-an, 80-an, saya masih ingat ada kelompok musik Air Supply atau apa. Ya, seperti itu. Lonely is the night, itu judul lagunya. Woy, bagus sekali. Bukan karena gak ada orang, tetapi kesendiriannya. Terpisah, tidak ada koneksi, menyebabkan kesepian, kecemasan sosial, takut ini, takut itu, cemas ini, cemas itu, tekanan darah tinggi, nanti cek sesudah ini, berapa banyak dari saudara tensinya naik, garam enggak, pakai micin enggak juga, ya. Makan ikan teri enggak, yang mengandung itu enggak. Ternyata tensi naik terus. Ah, ini kesepian saudara. Kesulitan tidur. Berapa banyak? Oh, survei pada mula-mula daripada pandemi ini.
Begitu banyak orang kesulitan tidur. Bukan tidak ada waktu tidur, ada. Bukan karena kamarnya kepanasan, enggak, pakai AC. Tapi kesulitan tidur. Kesepian. Terpisah dari teman kantornya. Terpisah dari sahabat-sahabat bermainnya. Yang dulu main basket, tapi satu kena COVID. Akhirnya mereka enggak bisa main lagi. Di rumah terkurung. Sulit tidur. Tanda-tanda kesepian. Kehilangan rasa percaya diri. Ya. Makan tak sehat. Dan kehilangan keinginan olahraga. Jadi semua pakai, ya kan, pesan makanan ini, yang cepat aja, ya. Tidak masak lagi. Generasi umur 18 tahun ke bawah akhirnya disebut generasi rebahan. Kerjanya di tempat tidur rebahan. Gitu aja terus. Tambah gemuk, keinginan olahraga hilang. Ini kesepian. Selalu merasa tidak senang. Ya. Keinginan besar untuk banyak menonton. Akhirnya duduk terus di depan televisi. Ya. Jam olahraga lebih suka duduk di pinggir lapangan nonton. Tapi ketika tanya, berapa-berapa golnya? Berapa ya? Nggak fokus. Ya. Yang dilihat tapi tembus pandang. Karena hanya keinginan untuk menonton saja. Ya, yang penting pikirannya. Ya itulah, ini kesepian. Saudara, Yesus mengerjakan itu. Kebutuhan saat itu di depan mata ada orang buta. Kebutuhan sekarang di depan kita. Oleh karena pandemi ini begitu banyak orang mengalami kesepian. Terputus hubungan. Dalam perjalanan pelayanan minggu yang lalu, saya harus menambah waktu. Di tengah-tengah kesibukan mengunjungi A, mengunjungi B. Tapi saya temukan ini penyebabnya. Pak, mama ini sudah 1,5 tahun gak pernah lagi ke mall. Waduh. Di bawah jalan gak? Bawa sih, kami naik mobil keliling-keliling kota. Tapi gak ke mall, gak bisa ketemu temannya. Sama-sama sudah tua semua. Jadi sekarang dia mulai, nah kira-kira begitu. Ini kesepian. Maka perlu sekali ditolong. Ya. Nah, saudara berpikir bagaimana ya? Ini bekerja untuk Tuhan, tapi enggak apa-apa. Punya gitar, bisa main gitar, enggak apa-apa. Yang penting terhubung dengan jaringan. Coba video call. Saudara nyanyi, pujian penyembahan. Tuhan akan angkat kesepian itu. Katakan amin. Ya, yang tidak katakan saya percaya dia kesepian memang. Saudara, saya tidak mau yang sulit-sulit, yang sederhana saja. Kita tidak bisa pergi terlalu jauh, tapi kita bisa menolong orang-orang yang kesepian. Ya, hubungan-hubungan semakin renggang. Jangan dipikir, oh kalau begitu mereka yang satu rumah, maka mereka itu orang-orang yang tidak kesepian. Kesepian juga, sebab kerjanya berantem. Gak pergi kemana-mana, bertemu tiap hari. Ya, yang belajar fisika kan mengerti kan, ya. Kalau satu ruangan longgar, maka benturan atomnya kurang. Ya. Semakin banyak ditumpuk situ, oh benturannya banyak. Bertengkar terus. Nah, semakin bertengkar, semakin menjauh. Dilihat, ya. Bersinggungan, ya. Tapi tidak ada komunikasi. Kesepian. Ya. Kita harus menolong. Itu yang di depan mata kita. Jangan pikir, oh kami kan satu kamar 6 orang. Jadi tidak kesepian. Siapa bilang? Coba cek dulu. Jangan-jangan mereka lah orang-orang yang haus perhatian. Sebab gak bisa kemana-mana. Tidak ada pelayanan weekend. Tidak ada ini. Setiap hari bertemu lagi di kamar yang sama. Masuk kamar. Kaki siapa ini? Ya. Baru dipel sudah begini. Udah tabrakan lagi. Simpan dalam hati. Sampah kan? Besok lagi. Nambah lagi. Wah, yang pertama mulai membusuk. Aromanya mulai gak enak. Ya, dia mulai menghasilkan belerang. Ya, lama-lama karena ditutup rapat-rapat terjadilah ledakan, emosinya meledak. Itu orang kesepian. Jadi jangan pikir ada yang marah-marah itu karena dia, enggak, dia kesepian itu. Nanti sebentar bilang ya, ternyata kamu kesepian selama ini, makanya marah-marah. Ya.
Saudara, apa yang harus kita lakukan? Bekerjalah selama hari masih siang. Maka pertanyaan, hari masih siang? Kalau ya, temukan pekerjaan yang Tuhan khususkan untukmu. Dan pahami pekerjaan itu, kerjakanlah dengan tekun. Dengan teknologi, pelayanan bisa menembus jarak dan waktu. Maka mari kita temukan, ya, kita temukan. Kita sungguh berdoa supaya kita boleh semua bekerja selama hari masih siang. Ya, kita tidak bisa mendalami lebih lagi pengertian malam dan sebagainya, menarik sekali sebenarnya. Tapi waktu kita sudah habis dan kita harus segera menutupnya supaya jangan yang kesepian bertambah kesepian, ya. Selesai ini dia bisa datang kepada Tuhan, Tuhan berkati dan dia tidak kesepian lagi, dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Saya undang kita bangkit berdiri, mari nyanyikan satu pujian. Kuutus kau untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan mau. Mari pemain musik, mari para singers, worship leader, kita nyanyi bersama. Mungkin Bapak Ibu belum terlalu hafal lagunya, tetapi dapat dibantu dengan teks yang ada. Dan kita mau berdoa untuk supaya kita semua boleh bekerja selagi hari masih siang. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang bekerja bagiku? Inilah aku, utuslah Tuhan menjadi pekerjamu. Berlengkapi dengan RohMu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus kau dengan kuasaku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah membangun kerajaanmu. Ku pilih kau, ku utus kau, ku akan menyertaimu. Ku mau pergi dengan kuasamu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku, Tuhanku. Kami maju membangun kerajaanmu. Pimpin kami, nuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus. Tundukkan kepala. Tuhan, hari masih siang. Dan semua kami, Tuhan telah tetapkan untuk satu tujuan. Maka masing-masing kami ada tugas yang Tuhan percayakan untuk dapat kami kerjakan di dalam tujuan kemuliaan namamu. Bahkan itu mungkin sesuatu yang tidak nampak, yang nampaknya sederhana dan sepele. Tetapi kami tahu, kalau Tuhan utus kami untuk tujuan itu, maka itu pekerjaan Allah yang akan mendatangkan keselamatan bagi banyak orang yang membutuhkannya. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih bahwa Tuhan Engkau mempercayakannya bagi kami. Sebagaimana Tuhan Yesus telah melakukannya, kami pun akan mengerjakannya karena kami telah melihat dan belajar dari Tuhan yang adalah guru yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Maka Bapak Ibu dan semua saudara, pulanglah. Kerjakanlah tugas yang Allah percayakan. Lakukanlah dengan tekun dan setia. Dan terimalah berkat pengutusan yang daripadanya.
Berkat daripada Allah Bapa, itulah berkat penciptaan kreatif menolong kita membuat sesuatu bagi kemuliaan Allah. Itulah berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus, berkat pendamaian membuat kita menjadi alat pendamaian dimanapun kita berada. Itulah berkat yang dari Roh Kudus Tuhan, berkat hikmat, berkat pengajaran, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang mengajarkan kebenaran itu. Berkat ketiga yang Esa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, seterusnya, selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.